selebgram Denise Charyesta akan melahirkan anak pertamanya. Sejauh ini, Denise Charyesta sudah melakukan persiapan jelang melahirkan sang buah hati. Terkini, Denise Charyesta merilis lagu baru jelang 24 hari melahirkan. Hal tersebut diketahui dari unggahan di Instagram pribadi Denise Charyesta 91. Denise menyebut lagu baru berjudul HTS atau Hamil Tanpa Suami, Rabu, 18 Oktober 2023. Dalam postingannya, tertulis lagu barunya itu sudah bisa didengarkan di sejumlah platform musik. Menelurkan karya baru, Denise malah banjir hujatan dari warganet. Tidak sedikit warganet yang melontarkan sindiran pada wanita 32 tahun itu. Terlebih warganet turut merasa kasihan pada nasib bayi Denise yang nantinya lahir. Sementara itu, Denise kini tengah mempersiapkan proses persalinan anak pertamanya dengan sang mantan kekasih, JK. Dilansir Instagram story-nya, wanita yang dulu dikabarkan dekat dengan Regi Datau ini mengaku deg-degan jelang melahirkan. Kurang dari sebulan bayinya lahir, Denise merasa waktu berputar begitu cepat. Tak malu hamil di luar nikah, kehamilannya kini menginjak bulan ke-9, Denise mengungkapkan curahan hatinya lewat Instagram story, Sabtu, 14 Oktober 2023. Segera menjadi ibu dan harus berjuang sendirian tanpa suami, Denise memberikan pesan-pesan pada warganet. Denise tak ingin para pengikutnya bernasib sama seperti dirinya. Terlebih jika pengikutnya memiliki anak perempuan, Denise berpesan harus selalu diberi wejangan.